Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih, Nak? Kok mukanya ditekuk begitu? Bu, Hendy ini harus bayar sekolah. Ada buku cetak juga buat tryout, Bu. Hendy kan mau masuk SMA. Jadi perlu biaya yang banyak. Ibu bisa kan? Duh, gimana ini? Aku udah gak punya tabungan lagi. Rumah terpaksa ngontrak. Hutang juga numpuk. Sejak Mas Karyo meninggal, keuangan jadi makin sulit begini. Bu, kok ibu bangun sih? Iya, Hen. Ibu akan usahain cari. Kamu yang rajin ya sekolahnya ya. Ya udah, sekarang kamu ganti baju, makan, terus kamu istirahat, ya? Iya, Bu. Baik. Aku harus cari uang kemana lagi ya? Sisa uang yang aku punya 200.000. Nggak mungkin ngutang lagi sama tetangga. Utang yang lama aja belum dibayar. Mas, Hendy gandain uang. Gandain uang? Ibu, minat gandain uang? Saya jamin uang ibu bakal berkali-kali lipat. Pak, saya berminat. Di mana saya bisa gandain uang saya? Boleh, Bu. Datang aja ke rumah Pak Broto di Kampung Gulai. Ini alamatnya, Bu. Kampung Gulai? Iya, Bu. Kampung Gulai. Makasih. Iya. Gimana? Dapat? Dapat, Bos. Bagus. Ayo, cepet. Yuk. Stop, stop. Yakin gak salah alamat, Bu? Enggak, bener kok. Ya udah, hati-hati. Ya, soalnya di sini banyak penjahat. Terima kasih, Bu. Eh, stop! Berhenti lu! Lu mau kemana? Lu bukan orang sini, kan? Iya. Mau cari siapa lu? Saya mau ketemu sama Pak Broto. Ngomong dari tadi! Saya mau gandain uang saya. Oh, mau gandain uang juga? Lu tertarik? Iya. Ini alamatnya benar, kan? Iya benar. Masuk. Astagfirullahaladzim. Menggandakan uang. Ini kejahatan apa lagi?